يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Mereka, orang-orang munafik itu, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dan di antara mereka ada orang yang berikrar kepada Allah. Sesungguhnya, jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah. Dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi وتولوا وهم معرضون. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه
بما كانوا يكذبون. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis-sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin, yang bersedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.